Ini kaedah dalam hidup kita. Supaya kita ni tidak gelecoh daripada landasan Islam. Kita tak gelecoh. Jangan sekali-kali kita ni jadi alat, jadi penghalang kepada kebangkitan Islam. Kerana kalau kita tengok dalam negara kita ini, lambatnya kebangkitan Islam. Daripada lepas kita merdeka sehingga kepada hari ini, tak ada sejarah lagi dalam negara kita. Islam boleh dilaksanakan. Hukum-hukum Allah dalam Al-Quranul Karim boleh dilaksanakan dalam negara kita. Tak ada sejarah lagi. Punca yang paling besar iaitulah penghalang-penghalang ini. Penghalang kepada gerakan Islam menjadi punca yang besar. Lekak lah tu, lekak lah ni. Macam-macam. Individu-individu yang diperalakan. Ini yang menjadi penghalang yang besar. Menyebabkan Islam ini lambat bangun. Bila Islam lambat bangun, dia banyak benar. Macam Al-Fadhil yang berhormat Ustaz Ismail Nur sebut tadi. Kalau dia tak ada undang-undang, dia tak ada Al-Quwatun. Quwatun sia-sia. Kalau dia tak ada benda ni, kuasa politik. Orang boleh berjudi dengan senang dan mudah. Genting Highland. 10,000. Satu malam orang judi. 10,000. Itu judi saja. Tak masuk lagi minum arak, tak masuk lagi pelacuran, tak masuk lagi berzina, tak masuk lagi kes rompak, tak masuk lagi kes bunuh. Kalau kita kapuh-kapuh ni semalam meh. Sebab apa benda ni berlaku? Kerana Islam tidak memerintah. Sebab apa Islam tidak memerintah? Kalau kita tanya, kalau kih kita yang menjadi penghalang kepada gerakan Islam untuk mencapai kemenangan dalam negara, cuba kita fikir besar mana dosa, selama mana orang yang judi, selama mana orang minum arak, selama mana orang yang buat maksiat kepada Allah, benda ni naik dosa atas kepala kita. Nak mati lagu mana? Ini realiti yang berlaku. Sebab itulah benda ni Allah dedahkan di dalam Al-Quranul Karim. Allah dedah supaya kita kena beringat. Kerana benda ni terlalu bahaya kepada iman kita. Terlalu bahaya kepada kita untuk kita mati. Bahaya. Sebab itu Allah sebut, ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Hei manusia, mau kena ingat bahawa benda ni ni mata. Kalau kita buka dalam kamus, ada kamus yang mengatakan mata perhiasan. Biasanya dia akan terjemah perhiasan. Dia bahasa Arab ni saya duk sebut sama. Kalau nak terjemah bahasa kita ni susah selalu. Sebab bahasa Arab ni kalau kita sebut perhiasan, dia sebut zina. Bila sebut mata ni, mata satu benda yang kalau kita tengok berair mulut. Berair mulut. Berair mulut. Yang Allah sebut tadi. Termasuk nisa. Orang perempuan. Sebab tu kalau kita tengok dan eh. Tua. Hage. Kita tawa retin. So dia bini. Dia segar. Mentah-mentah. Ada orang kecak janggut. Ada. Janggut dia putih dan eh. Pasal dia kata, ada retin nono. Betul dia duduk cari. Dia gecak nak suruh hitam sikit. Gecak. Sebut bini dua. Ni nak belakang ni, saya nak royak sebelum. Nak belakang ni, kalau dia kata kita pada dua ni, pelawak je. Cuma berani tak berani, situ je lah. Sebab Allah sebut, sahok saya sebut ni, Allah sebut matak. Matak ni berair mulut. Sebab tu ada orang cerita, orang nakut pergi Mekah, dia pergi Selami. Dia nakut nak bini dua. Tapi dia nak dah. Dia hunggar naik. Atas bukit Jabal Rahmah. Orang puan dia ni liar juga. Dia turun dekat. Pasal orang kita dah Jabal Rahmah ni munajat kalau nak bini dua benda ni korapak ya ngaruk dia tu. Ha satu grup dia ni doa lah nak doa banyak mana atas tu tak jadi tu. Tapi dia orang kata kita dia pergi turun dekat.
Lelaki dia ni akak tanya doa. Dia nak doa, dia nak bini dua. Gak bini dia ni tahan selingkuh duduk sini. Dia nak kaya aku anak Tuhan. Ya tak tanya, ya Allah, mugahkanlah rezeki. Bini dia kata, amin. Ya Allah, panjangkanlah umur. Amin, bini dia. Dia duduk mikir, dia kata, lagu mana? Nak cerita mata. Benar beraya mulut, mata. Akhir sekali dia orang nak liar juga dia. Dia tak tanya, dia buat lagu tu. Dia kata, ya Allah, mu saja tahu, orang lain tak tahu bagaimana. Mu saja tahu, ya Allah, benda ni orang lain tak tahu. Bini dia pun amin belakang, dia kata boleh. Ni saya nak sebut mata, dalam Al-Quran ni mata. Ada so lagi kita sudah. Orang bini dua, dia nakut bini. Kokah. Rekah ceritanya ni bini. Bila bini, dia nak gila-gila lagu mana? Kata asur tu adalah. Dia takut pasal dia duduk rumah ni. Gaji pun gaji bini. Makan dia ni tak kerja mana. Pasal duduk main haji atau rokah. Kerja malah. Bini tu. Nah, dia ada juga lagu ni makhluk. Tapi orang mari sini tak ada. Akhir dia pakaknya bini dia orang lama dua. Bini orang lama dua. Sebut bini muda. Orang marah kan orang lama dua. Dia tak marah pasal dia lama satu. Muka orang nak belakang lama satu. Dia pakak. Dia kata, mu mari domoh. Mitok nak jadi ngasuh. Ngasuh rumah dia. Jadi orang lama dua ni orang gagi lah. Orang gagi. Gak orang lama satu pun ni orang nak ngasuh. Tuk laki pun nak setuju nak bayar gaji. Suka menang lah pasal boleh tolong dia. Duk rumah orang yang kerja. Dia kata tak apa. Boleh terima gini. Akhir sekali duduk serumah. Duduk serumah. Ngasuh dia. Bini dia. Tuk. Bini dia tidur bilik sebelah. Dia tidur bilik sebelah. Sapa tengah malam nak buat lagu mana? Sodoh. Lekak pun duduk sini. Akhir sekali dia ajar fikir, dia jadi cerdik lah. Dia mikir kalau dia parut lagu ni, dia jadi cerdik. Akhir dia bangun kiamulah ya tengah malam. Alah berjuru ya. Sekala tak rajin, mayah hok ni, dia kat nak suruh. Kiamulah ya malam tu. Bangun dia pas gaduh luar. Tepi bilik, antara bilik dia, bilik bini nombor satu dengan bilik nombor dua, dia tok sejadah situ. Sejadah ni, dalam kepala dia, dia kira, bila dia masuk dalam bilik nombor dua ni, kalau bunyi rongak-rongak kata bilik nombor satu ni, bikah bangun, dia pun tubik ni, dia nak duduk lalu atas sejadah. Duduk atas sejadah pula, dia set dah dalam kepala dia. Cerdik, dia jadi cerdik dalam kepala. Dia bangun masuk dalam bilik. Masuk, bini dia tengok-tengok, tak ada. Dia ke mana? Bikah bangun. Tak bikah bangun mula-mula. Dia bunyi dia, gorak-gorak. Dia kata bikah bangun. Dia pergi, duduk atas gadah tu, at-tahiyah lalu. At-tahiyah tu al-mubarak. Bini dia buka pintu. Duduk semayah. Berani baca tahiyah dah ni lama dalam semayah. Ni nak sudah dah ni. Bini dia masuk tidur. Masuk tidur. Dia pun masuk tidur dengan bini. Tak apa. Malah esok pun. Maya tahajud pun. Jadi bini dia ni mari air. Dia kata ni bukan dia. Dia ni guano. Dia kata pelik ni. Mari gapo dia pelik tahajud pun. Jadi bini dia ni. Dia bikah bangun koho-koho. Dia bikah bangun koho-koho-koho. Dia buka pintu koho-koho. Kawan ni tak bunyi. Tengok-tengok sejadah saja ada. Sudah. Sejadah saja. Masuk dapur tengok tak ada. Buka dalam jamai tak ada. Sejadah saja ni. Air bukan ambil air semaya pun tak ada. Kering. Bini dia ni, dia pakai gerhen. pakai gerhen.